Oke okay guys, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Semoga Anda dalam kondisi sehat. Kali ini saya mau sharing bagaimana cara melipat kursi tengah dari mobil Xenia atau Avanza atau mungkin mobil yang lain ya. Pada prinsipnya sama ya. Cara melipat kursi tengah. Nah, cara melipat kursi tengah ini perlu diketahui ya, kalau Anda misalnya seorang penumpang ingin duduk di bagian jok belakang ya, jok paling belakang, maka Anda harus membuka atau melipat kursi yang ada di tengah. Atau mungkin juga Anda punya profesi, misalnya Anda sebagai tukang cuci ya, tukang cuci mobil, misalnya Anda ingin membersihkan atau memvakum cleaner karpet-karpet yang ada di dalam mobil, maka Anda harus bisa melipat salah satunya adalah kursi bagian tengah ya. Oke okay guys, untuk melipat kursi yang ada di tengah bagian mobil perlu Anda perhatikan ya. Yang pertama ini posisi dari ini sandaran kepala, sebelum melipat jangan terlalu tinggi seperti ini. Jadi ini harus kita turunkan ya. Kalau mobil Xenia atau Avanza ini joknya ada semacam pembebas ini, sandaran kepala itu di sini ada seperti tombol itu ya. Coba kita turunkan, bagaimana cara nurunkannya. Nah, caranya tombol ini kita pencet kemudian kita tekan ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau ini nanti kita lipat, ini tidak mentok di bagian ini, jok dari jok depan ya. Ini kemudian ini untuk melipatnya. Nah, di sini ada dua tuas ya. Yang atas ini bawah, yang atas ini untuk digunakan ketika kita melipat sandaran badan ya. Kita lipat dengan cara menekan terlebih dahulu tuas ini. Oke okay. Nah okay. Ini tuasnya kita tarik ke depan ya. Nah, kemudian sandarannya tinggal kita nah kemudian tuas ini yang bawah ini, nah tinggal kita putar ke kiri juga, nah seperti ini. Nah ini ya. Oke, seperti itu cara melipatnya. Untuk mengembalikan ya, ini tinggal kita kembalikan saja sampai ini ya, nanti ini penguncinya, ini nanti dari kursi bagian tengah ini ya, mengunci ya sampai bunyi klik gitu. Nah, jadi ini posisi kursinya sudah kembali ya. Dengan seperti itu Anda bisa duduk di kursi bagian belakang atau mungkin membersihkan karpet-karpet kalau Anda sebagai pencuci mobil yang memvakum debu-debu yang ada di karpet. Oke guys, itu tadi sekedar sharing saja bagaimana cara melipat kursi bagian tengah mobil.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.